karena kemarin udah rada gelap gitu kan, masih gitu. Hasil panen pala ini kalau yang udah dikupas nih, ini yang dibuang, tuh kulitnya. Kembangnya juga diolah. Jadi yang bisa, udah tua bijinya, tuh yang kayak gini. Bijinya nanti bisa dibikin maisan buah pala. Kembang di dalamnya itu juga. Halo, assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Di video kali ini saya mau ngupas buah pala. Apa itu pala? Itu loh yang untuk bumbu dapur, untuk masak sop itu seger banget guys. Pala kalau udah dikupas nanti dijemur jadi warnanya hitam. Nah, ini kan masih ada kulitnya, belum dijemur, belum dikupas. Nah, begini cara ngupasnya. Biasanya kan kalau yang dijual kan udah warna hitam gitu ya guys. Saya juga baru lihat yang belum dijemur, belum dikupas itu ya di sini, di Desa Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bener-bener baru tahu nih buah pala seperti ini ya, baru megang. Maksudnya yang belum diolah ya, baru petik dari pohonnya. Simak videonya cara ngupas buah pala. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Nah, ini dikupas seperti ini. Ini juga masih ada merahnya ya. Nanti merahnya juga dikupas. Nanti ada di video selanjutnya. Thank you.